Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat cara masukkan musik atau menggunakan musik pada musik yang disediakan oleh pihak YouTube untuk menambahkan musik pada video saya yang saya sudah edit. Masuk di Google Chrome, Sing YouTube Studio, klik konten atau video, pilih video yang akan kita tambahkan musik, kemudian klik bagian video yang ini, bagian editor video, terlebih dahulu kita rubah dulu tampilannya menjadi tampilan desktop. Klik di tiga bagian atas kanan, rubah ke situs desktop. Di manakah musik yang disediakan oleh pihak YouTube? Yang ini bagian bawah, bagian tanda nada, yang ini klik tambah, maka tampillah musik yang disediakan oleh pihak YouTube, yang ini semua musik gratis, musik berbintang. Karena durasi video saya 3 menit 56 detik, silakan pilih video atau musik yang akan kita tambahkan pada video kita. Saya sudah memilih tadi, saya pilih yang ini natural light, yang ini tes bunyikan dulu. Kalau mau tambahkan klik tambah, tambahkan. Kalau mau dihapus klik hapus. Jadi musik yang saya pilih yang ini tambahkan. Yaitu musik natural light, tambahkan, dia bertambah. Kemudian pada bagian simpan, kita simpan di sini, klik bagian simpan. Sebelum saya simpan, ada lagi fitur-fitur yang di sini yang disediakan. Ada bagian blur yang ini 1-2. Kemudian langsung saya tambahkan. Saya klik simpan. Ada persyaratan yang disiapkan pihak YouTube yang ini, silakan baca-baca. Kemudian klik simpan. Ada tulisan bagian bawah, video sedang diproses, periksa nanti. Musik yang saya sudah tambahkan sudah berhasil disimpan sekitar 10 menit baru berhasil, tapi sebelumnya saya langsung keluar dulu baru masuk kembali. Coba kita tes musiknya apakah berhasil atau tidak. Klik video tadi, kemudian tes.
saya tambahkan pada video YouTube saya sudah berhasil. Kemudian untuk menambahkan fitur-fitur lain, silakan pelajari bagaimana cara membelur video yang kita upload. Ada bagian-bagian di bawah tadi, di bawah nada untuk menambahkan musik. Demikian video yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri sebagai dokumen pribadi dan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.